Dulur-dulur beneran dimanapun berada, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator GK. Pada kesempatan kali ini, dulur pemirsa, ini mau saya ajak jalan-jalan ya nih. Kita mau ke seputaran embung ya, yang ada di sebelah utara petak 17 Wanagama. Dan kali ini ya dulur pemirsa, saya videoin ini dari sisi paling ujung timur di padukan Bandaran 2 ya lor, berbatasan dengan Bandaran 1 ya. Ini melaju ke timur, ini tentunya jalan menuju ke arah Gading. Tapi depan ini ya, di dekat Gapura Selamat Datang Desa Bandaran ini ya, kita melaju ke utara ya lor. Ini tentunya jalan menuju ke arah petak 17 Wanagama. Ini sebenarnya tadi median ya, dari seputaran padukan Bandaran 2 ke timur itu tembusannya juga sini juga kan. Tapi tadi saya videoin dari jalan raya utama di jalan Wanagama 1 ataupun jalan di Kaloran Bandaran. Dan ini ya dulur pemirsa, masih melintas melaju ke utara. Kita menuju ke seputaran petak 17 ya, Wanagama. Jadi buat dulur pemirsa dimanapun berada, semoga sehat selalu ya lur, panjang umur serta dimurkan rezeki yang halal melimpah barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Sebentar lagi dulur pemirsa, ini sampailah di petak 17 ya. Depan ini sampai di petak 17 komplit ya, seputaran Wanagama yang berdekatan dengan padukuhan Bandaran 2. Jadi di sini ya dulur pemirsa, dapat kita lihat suasananya di kesempatan kali ini. Dan kali ini admin hanya videoin saja lur, kita melewati, kita melintasi di seputaran petak 17 Wanagama. Jadi di sini ya dulur pemirsa, kita hanya melewati saja, kita masih melakukan perjalanan ini ya. Dan disinilah letak lokasi petak 17 di Wanagama itu seperti itu ya. Kita hanya melewati saja, kita masih terus, kita melaju mengikuti jalan ini ya. Kalau ini lurus diikuti ya, akan sampailah di seputaran Salak. Jalan menurun ke arah Wanagama. Jadi selengkapnya tetap ikuti pantang terus tentunya barengan admin Kreator GK. Oke pemirsa, dimanapun berada ya, sampai di seputaran sini ya ini. Ini nanti kita akan belok ke kanan ya lor, mengikuti jalan yang ada di sini. Karena di sini jalan lurus itu sampai tembus di Wanagama, sedangkan ke kiri itu sampailah di seputaran padukuhan Bandara 2 RT 10 ya, seputaran Tegal Rejo. Dan di sini kita masih mengikuti jalan ini ya lor. Tentunya kita yang akan kita tuju di kesempatan kali ini, kita akan belusuan dolan-dolan ya, kita akan melihat suasana di seputaran embung ya, seputaran embung yang ada di Wanagama. Jadi di sini ya lor, ini kok tampak kayak gini, habis kebakaran ya ini. Mungkin di sini kok tampak gosong-gosong kayak gitu untuk kanan kiri jalan, ternyata di sini habis kebakaran.
Jadi di sini ya masih melintas jalan ke utara, tentunya jalan di kesempatan kali ini yang kita lalui bersama akan kita lewati ya ini. Kita nanti di sana akan menuju ke embung ya, yang dulu kala sudah dibuat tapi untuk kelanjutannya gimana kita akan telusuri ya di kesempatan siang kali ini. Di kesempatan kali ini sudah pemirsa semua, masa aja ke sana kita lihat bersama. Dan konon katanya untuk saat ini diperbaiki lagi ya lur, kita nanti akan lihat suasana embung yang ada di paling selatan ya, paling kidul sendiri. Kita akan melihat suasananya ataupun tempatnya seperti apa. Jadi itu lur pemirsa, dimanapun berada pokoknya ikuti pantang terus tentunya barengan admin kreator GK di kesempatan kali ini. Video in jalur blusuan, kita jalan-jalan menuju ke seputaran embung yang ada di hutan Wanagama. Dan nanti di depan sana lur, kita akan mengikuti jalan itu, kita akan belok ke kanan tentunya masih menuju ke lokasi embung yang ada di hutan Wanagama. Oke dulur pemirsa, di sini ya mohon maaf mungkin videonya terlalu goyang-goyang parah ya, karena untuk medan dan lokasinya di kesempatan kali ini yang kita lalui memang benar-benar jalannya seperti ini ya lur. Jadi mohon maaf untuk videonya tidak bisa kami kendalikan ya lur, sambil lalu kita berkendara naik motor di kesempatan sore kali ini ataupun siang kali ini. Suasananya emang asli seperti ini. Jadi buat pemirsa pokoknya ikuti pantang terus tentunya barengan kami di sini. Kita videoin di suasana di hutan Wanagama, tentunya menuju ke embung yang ada di hutan Wanagama sebelah utara peta 17. Oke dulur pemirsa, jadi di sini ya memang suasananya ataupun lokasinya yang kita lalui bersama di kesempatan kali ini itu seperti ini alur jalannya ya, seperti ini asli apa adanya. Dan mungkin di sini ya sedikit kayak gini ya, goyang-goyang parah ya, mohon maaf ya karena keadaan. Dan kami midoin ya lur,
Kami hanya menggunakan perangkat seadanya saja. Kami midoin di kesempatan kali ini masih sama, kita hanya menggunakan HP saja ya dulur. Dan di depan ini nanti kita akan berhenti sejenak di sini ya, karena yang akan kita tuju di embung sebelah selatan ya, paling ujung selatan sendiri. Kita akan ke sana, kita melihat suasana di embung yang ada di Hutan Wanagama. Jadi selengkapnya tetap ikuti yuk, pantang terus tentunya barengan admin kreator GK di kesempatan kali ini. Midoin buat dulur pemirsa dimanapun berada. Oke pemirsa, ini tadi untuk kendaraan sudah saya parkirkan di sini dan kita jalan jalur ini. Kita menuju ke embung sisi paling selatan sendiri ya. Dulur pemirsa bisa melihat depan itu ya, sudah tampak tembok berdiri itu. Disitulah tempat lokasi untuk embung yang akan kita tuju di kesempatan kali ini ya. Seperti apa suasananya di kesempatan kali ini. Jadi seperti itu ya lur. Ini kemarin mungkin dikerjakan kembali ya lur, ataupun dibenahi, karena di saat ini kami video ini sepi dari para pegawai ya. Mungkin baru pada libur. Jadi di sini ya, untuk lokasi di mana di sini ada embung ya lur, semacam bendungan seperti ini. Dulur pemirsa semua dimanapun berada bisa melihat suasana yang kami videoin di seputaran embung yang ada di paling selatan sendiri ya, karena di sini ada dua lokasi, di sini dan di sebelah utara. Dulur pemirsa, ini mau saya ajak jalan-jalan di sini, kita mau kelilingi di sekeliling ini ya, di seputaran embung yang ada di Wanagama. Oke pemirsa, jadi suasananya di sini dulu itu udah dibangun ya lur, udah tertatakan ada semacam karpetnya, dan di situ ya kemarin-kemarin sudah dipasang karpet, akan tetapi airnya masih merembas ya, airnya habis. Jadi di sini dulur pemirsa semua dimanapun berada, ini mau saya ajak jalan, kita mengelilingi di area pinggiran ini ya, di pinggiran embung di sini. Dulur pemirsa biar pada tahu ya suasana di kesempatan kali ini, admin videoin suasana di sepanjang ataupun di luasnya bangunan ini, tentunya di embung paling selatan sendiri. Dan di sini ya lur, itulah sedikit material yang digunakan ya, berupa anaman besi mungkin ya, di situ mau dipergunakan di area ini. Jadi lur, dimanapun berada, yuk kita jalan, kita melilingi muter di sini, dulur pemirsa biar tahu untuk lokasi
dan suasana embung yang ada di hutan Wanagama. Oke, untuk kita melintasi di pinggiran sini ya. Sudah sampai di sini ya, dan itu peralatan yang dipergunakan para pegawai ya. Yang kebetulan mungkin saat ini baru libur. Dan kita tadi sudah keliling dari sana ya, Lur. Dari sana terus kita akan melilit lagi, kita akan melintasi di sini, kita akan muter, kita akan menuju sampai di ujung selatan sana. Jadi lokasinya, suasananya seperti ini ya, Lur. Jelur pemirsa biar pada tahu. Ini sebenarnya lokasinya di sebelah utara sumberan apa itu namanya? Tok Umbul ya, kalau enggak salah. Tuh suasananya di sini. Jadi mungkin warga Banaran sudah pada tahu semua lokasinya di mana. Ini di sebelah utara Tok Umbul ya, yang ada di seputaran sebelah utara Petak 17 Wanagama. Jadi buat dulu pemirsa, selengkapnya yuk tetap ikuti pantun terus tentunya barengan admin kreator GK. Di kesempatan kali ini kita blusukan jalur muter-muter di sini, melihat suasana dan situasi yang ada di seputaran embung hutan Wanagama. Oke Lur, itu ternyata ada burung ya, itu burung kutut pada mencari makan di sini ternyata. Dan ini Lur, akan sampailah di tempat yang kita videoin awal tadi. Tetapi di sini kita tadi mengelilingi ya, di lokasi ini suasananya seperti ini. Jadi itu juga ya, itu sedikit material yang ada di sebelah sini. Dulur pemirsa bisa melihat suasana di kesempatan kali ini admin videoin. Jadi di sini ya Lur, infonya diperbaiki, besok akan dikasih karpet lagi sampai ke atas ya, mungkin semacam U ya, jadi airnya biar tidak surut ya, bisa menjadi tempat ataupun lokasi di sini sebagai tempat wisata juga untuk embung yang ada di hutan Wanagama. Jadi seperti itu ya Lur, yang dikerjakan untuk warga yang kemarin pada bekerja di sini, dan di sini kebetulan pas libur, jadi di sini suasananya sepi.
Halo pemirsa, di sini kita tadi sudah muter-muter di sini ya lur. Lur pemirsa sudah melihat suasana di kesempatan kali ini. Lur pemirsa bisa melihat suasana embung ya yang ada di hutan Wanagama di lokasi yang paling selatan sendiri ya lur, ataupun kidul dewe. Jadi suasananya seperti ini ya. Mungkin yang belum pada tahu, penasaran juga ya di lokasi ini. Di sana dibangun embung ya lur. Ya, di sinilah lokasinya. Untuk genangan air juga tidak ada. Untuk karpet-karpetnya juga sudah tidak ada ya. Dulu kalau sudah dibangun dan mungkin kali ini diperbaiki. Jadi di sini ya lur pemirsa, kita sudah mengelilingi di seputaran embung, kita saatnya balik ya. Kita kembali lagi ke tempat parkir yang tadi di situ kita memberhentiin sepeda motor. Oke dulu pemirsa, jadi di sebelah sana ya, sebelah utara itu juga masih ada embung ya. Dan di sini memang jalannya seperti ini yang akan kita lalui bersama kesempatan kali ini. Dan di sini ya, saatnya kita undur diri dulu. Kita akan tinggalkan di seputaran embung ya lur. Kita akan mencoba jalan ke sana, kita akan putar balik, kita akan tinggalkan di lokasi ini. Kita akan kembali lagi untuk melanjutkan pulang. Jadi dulu pemirsa, hanya kami videoin ya di seputaran embung itu seperti ini dulu pemirsa, dimanapun biar pada tahu untuk info seputaran embung di saat ini ataupun di saat ini ya. Tentunya dulu pemirsa bisa mengetahui keberadaannya. Dulur pemirsa dimanapun berada ya, ini tadi jalan yang kita lalui bersama itu seperti ini ya. Begitu sulitnya medan yang kita lalui tadi. Ini kita menuju ke barat ya, jalan yang kita lalui tadi ya lur. Tentunya kita akan kembali, kita akan pulang ataupun kita akan meninggalkan lokasi ini. Jadi buat dulur pemirsa dimanapun berada, kalau mau blusukan di sini silahkan, terbuka ya, bisa melihat suasana indahnya pemandangan di seputaran embung ataupun di sekeliling sungai Greseng ya lur. Jadi itu tadi kami dapat videoin ya suasana di sini.
Dan sambil lalu kita jalan mengikuti jalan yang kita lalui tadi. Seperti ini ya, kita ini bertolakan sama matahari ya, suasananya seperti ini, seperti itu ya, agak-agak silau-silau gimana gitu. Oke, dulur pemirsa di mana berada, ini sudah sampai jalan yang kita lihat tadi. Kalau ke kiri sampailah di petak 17 dan sampailah di seputaran perbatasan antara Banaran Gading. Kalau ke kanan sampailah di Hutan Wanagama juga, sisi paling barat sana. Kita lalui bersama di sini, jalannya lurus. Kita mengikuti jalan cor blok ya. Ini tentunya jalan akan tembus sampailah di seputaran Padukuhan Banaran 2 RT 10 ataupun seputaran Tegal Rejo. Jadi selanjutnya tetap ikuti pantang terus tentunya barengan admin kreator GK.
dulur pemirsa, di sini ya, sudah sampailah di ujung utara. Kita lalui bersama di seputaran Tegal Rejo, ini jalan corblok yang tempo hari ini diperbaiki ya lur, ataupun dibangun. Kita lalui bersama lagi di sini, suasananya jalannya seperti ini. Jadi di sini ya lur, itu ketemu Mas Irfan Zainal dari tempat releknya, dan kita masih melaju ke selatan ya, di seputaran paduan bandara 2 RT 10. Di sini kalau ke kiri itu jalan tembus sampai di seputaran paduan bandara RT 09 dan 08 ya lur, tentunya jalan sampai di aspal ya, di jalan utama, di jalan di Desa Kubanaran. Dan ini kita melintas ke barat, kita melilingi di seputaran paduan bandaran 2 RT 10 pemirsa. Nanti di depan sana juga ada pertigaan, kalau kena ke kanan itu tembus sampai jalan yang kita lalui tadi. Sedangkan di sini kita akan mencoba belok ke kiri, kita mengikuti jalan ini, tentunya jalan tembus sampai di seputaran paduan bandaran 1. Dan selengkapnya dulur pemirsa, tetap ikuti pantang terus tentunya barengan admin kreator Vika. Di kesempatan kali ini dulur pemirsa, saya ajak blusukan. Kita tadi habis dari sana ya, di seputaran embung di sebelah utara peta 17 Wanagama. Dan ini ya dulur pemirsa, jalan di seputaran paduan bandaran 1. Jadi nampaknya hanya sampai di sini ya, kami videoin. Apabila ada salah kata salah ucap kami dalam membuat video blusukan ini kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dulu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.